Terima kasih sudah klik video ini. Ditonton, di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel Nanda Alif 4. Kali ini saya masih membahas tentang queries. Apa itu queries? Langsung saja saya jelaskan ke aplikasinya langsung. Oke, go. Kode QR standar Indonesia adalah standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang bertujuan untuk mengintegrasi seluruh metode pembayaran non-tunai di Indonesia. Jadi, QRIS ini membantu atau memudahkan untuk pembeli. Untuk pembeli yang tidak membawa uang cash bisa meng-scan barcode yang ada di outlet atau merchant yang sudah terdaftar di QRIS tanpa membayar dengan uang tunai. Bisa langsung membayar dengan aplikasi OVO, GoPay, ShopeePay, BCA, Mobile, dan lain-lain. Keuntungan scan QRIS saat transaksi, ada banyak manfaat melakukan transaksi dengan menggunakan QRIS. 1. Proses transaksi jadi nggak ribet dan lebih cepat. Tinggal scan kode QRIS dari aplikasi. Saat transaksi, kamu nggak perlu nyiapin uang pas ataupun nungguin uang kembalian. 2. Pembayaran lebih mudah karena satu kode QRIS menerima pembayaran dari berbagai aplikasi. Pembayaran jadi makin mudah. Kamu bisa bayar di semua toko atau merchant yang memiliki kode QR hanya dengan satu aplikasi pembayaran digital. 2. Dijamin aman, pembayaran dengan QRIS juga terjamin keamanan, jadi kamu nggak perlu khawatir lagi. 4. Bisa digunakan berbagai merchant. QRIS dari Bank Indonesia ini juga eksklusif banget, artinya bisa dinikmati semua kalangan. Kode ini bisa dipakai pedagang di pasar tradisional sampai toko-toko di mall. Jadi kita bisa melakukan pembayaran pakai QRIS ini untuk semua transaksi. Silakan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Silakan tanyakan apa yang mau ditanyakan di komentar di bawah. Oke. Wassalamualaikum.